Pemirsa, bermimpi memiliki tubuh indah dengan menggunakan cincin kesehatan. Seorang wanita justru menangis menahan sakit. Bagaimana tidak, cincin yang menjepit jari tengahnya ini hingga membawanya ke Damkar Sektor Gambir, Jakarta Pusat untuk melepas paksa cincin. Susah payah, petugas pemadam kebakaran sektor Gambir, Jakarta Pusat berusaha melepaskan cincin kesehatan yang melingkar di jari manis seorang wanita bernama Arini. Kondisi jari manis yang telah memerah dan membengkak membuat proses melepaskan cincin ini pun harus dilakukan sangat hati-hati. Arini sendiri menangis, menahan sakit saat petugas berusaha mematahkan cincin dengan gerinda mini. Setelah hampir setengah jam berusaha, petugas akhirnya bisa melepas cincin tersebut. Sebelumnya, ibu muda ini semula berniat ingin memiliki tubuh yang sehat dengan cara instan, yakni memakai cincin kesehatan. Namun bukannya sehat, jari manis korban justru mengalami pembengkakan setelah 2 hari pemakaian. Untuk proses eksekusi, kita sedikit mengalami kendala di samping karena kondisi pasien atau korban yang minta pertolongan itu sedikit mengalami, mungkin rasa sakitnya luar biasa mereka mengalami ya. Aksi para petugas damkar ini patut mendapat apresiasi. Sementara bagi ibu-ibu, kasus ini bisa menjadi pelajaran agar tidak memakai suatu barang yang tidak sesuai dengan ukuran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.